Nah, di video kali ini kita bakal bikin tutor untuk pengecatan warna orange ini. Ini warna orange untuk Satria Lumba yang hitam orange nantinya. Nah, untuk tahap-tahapnya dan jenis cat apa yang saya pakai, ikuti terus videonya. Saya akan jelaskan semuanya sampai selesai. Oke Mas Bro, di sini saya memakai cat yang dari Aqua Super yang berkode 6EM631 MPV Orange. Ini orange basic ya Bro. Di sini saya mengoplosnya lagi dengan menggunakan mutiara putih dan mutiara merah untuk mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Nanti pencampuran mutiaranya kalian atur sedikit-sedikit saja sesuai warna kalian inginkan. Oke. Nah, ntar kita lihat di videonya. Nah, kayak gini biar ada metaliknya. Ini kebetulan karena masih pagi dan kebetulan mendung, jadi saya sinari di bawah lampu aja. Oke. Sebelum kalian melakukan pengecatan, nanti kalian siapkan medianya yang sudah kalian epoksi, lalu kalian cat putih sebagai media dasar. Nanti biar cat oranye itu cepat menutup dan hasil catnya jauh lebih bagus. Oke. Okay? Nah, oke Mas Bro, di sini kita sudah mulai ke pengecatan orange-nya dan untuk pengecatan dasarnya. Pengecatan dasar putihnya kita tidak videokan, kita langsung saja naik ke proses cat inti. Kita lakukan pengecatan tipis-tipis saja terlebih dahulu, jangan langsung tebal agar hasil catnya nanti bisa merata. Nah, seperti di video bisa kalian lihat seperti ini. Oke Mas Bro, dan ini hasil oranye setelah jadi, kita clear semua, lumayan kilat. Dan oh ya guys, jika ada yang kurang jelas, kalian bisa komen saja nanti di kolom komentar. Dan untuk yang bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf jika banyak ada kekurangan di video ini. Salam, bye.